Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita mau lanjutin lagi Subnautica Below Zero-nya. Jadi kemarin itu aku di off camera mencari part-part Sea Truck yang lain. Dan di sini aku nemuin dua guys, yaitu adalah ini, kalau nggak salah ini Fabrikator. Nah, bener ya, Fabrikator. Kemudian yang satu lagi ini guys, yaitu adalah storage, oke ya. Jadi kemarin aku kan kepo-kepo, terus aku cari di YouTube part-part fragmentnya tuh ada di mana. Dan aku baru ingat di videoku yang dulu itu ternyata ada aku cari bahan ini. Dan ya aku nemu di bawah tempat alien santur itu ya guys ya. Oke. Jadi di sini aku udah siapin bahan di kanan atas itu guys ya. Karena ya, kalau misalnya bukan gini. Ini. Nah, ya udah. Nah, kalau misalnya ini kita gabungin sama yang Fabrikator, ya kan? Set, kita tempelin. Nice. Nah, di sini guys, kita itu bisa bikin upgradean dari kendaraan kita guys ya. Kamu bisa lihat sendiri ini. Nah, cuman kalau misalnya kita mau upgrade ke yang bawah-bawah itu belum ada bahannya dan aku belum nemu. Tapi pertama kita akan bikin ini guys. Jadi aku udah siapin di kanan atas ini. Kita bisa bikin Armored Glass. Ini kita butuh 2. Waduh, diamondnya kurang 1 kah? Oh, pas. Oke. Nice. Nah, kemudian kita akan bikin Plastel, ingat ya guys ya. Dan kita bisa langsung bikin upgradean dari kendaraan kita. Oke, langsung gawe guys. Nah, udah ya, kita udah bisa bikin upgradean pertama. Kalau misalnya kita mau bikin upgradean kedua, aku belum nemuin ruby nih guys ya. Ruby di mana aku belum nemu, apalagi nickel ore. Makin belum nemu lagi ya. Dan kalau yang speed ini ya, yang speed ini itu kita udah punya kalau nggak salah ya. Tapi nggak ngerti sih kalau misalnya kita tambahin lagi bisa atau nggak. Tapi kayaknya bisa, tapi lebih boros ya guys ya. Oke, dan di sini kita akan taruh upgrade-annya di sini aja. Let's go. Kok kesini? Kok masuk? Oke, sekarang kita udah bisa ke kedalaman 300 guys. Mari kita cek. Nah, bener ya, udah bisa ke kedalaman 300. Dan sekarang aku mau prepare bahan-bahan dulu guys ya, atau makanan dan minuman ya, karena kita mau melakukan sebuah perjalanan ke mana tadi? Mana sih? Ini gak ada guys. Aduh, ini kok tiba-tiba nge-lag ini. Kok nggak ada tandanya? Bentar. Nah, itu Crash Escape Sinyal Galasia Baskin ya guys ya. Oke. Dan itu kalau misalnya di sana ada menara, kita akan ke sana. Waduh, ke arah yang belum pernah kita datengin ya guys ya. Karena guys, dulu sebelum updatean ini aku udah pernah jalan-jalan dan di sana nggak ada apa-apa coy. Oke, ini kita hilangin terlebih dahulu. Oke. Jadi bahan-bahan yang akan kita bawa itu adalah makanan sama minuman aja dan obat mungkin. Ya, kita bisa bikin obat nggak sih ya? Ya ampun, dah aus aja loh. Oke, kita minum dulu guys. Alright, minum dulu, kita ambil lagi ya buat kita bawa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita bawa 10 aja buat taruh di kendaraan kita. Kemudian makanan kita bisa cari ikan aja, gampang coy. Jadi guys, buat saat ini aku tuh mau bikin oksigennya lagi ya. Jadi buat di upgrade butuh glass 2, titanium 4, sama silver ore ya guys ya. Oke, silver ore butuh 1 aja kayaknya. Titanium 4 dan glass 2 kalau nggak salah ya. Oke, kita bisa langsung upgrade. Kita lepas dulu boy. Alah, kenapa harus dilepas ya? Oke, langsung kita upgrade aja guys. Lah, kok nggak bisa? Oh, kita udah punya. Kita mau bikin yang ini coy, air blender. Ya ampun, kita mau bikin air blendernya. Air blender butuh silikon sama ikan. Oke, ya ampun, salah coy, salah. Oke, jadi kita akan ambil di sini silikon rubbernya sama ikan ya guys ya. By the way, di sini aku kan nangkepin hewan ya guys ya, dan hewannya tuh aku buat untuk perlistrikan. Ya jahat sih, tapi oke lah. Halo. Ya, tapi dia nggak maling loh guys, ini guys. Tuh, dia baik coy. Ini si Siamunki yang kita lepas kemarin. Dia baik dia. Ternyata baik juga. Oke. Aku akan ambil beberapa ikan sekalian guys ya, bikin makanan biar kita kenyangin sekalian, supaya nanti di perjalanan kita nggak perlu ribet-ribet coy. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, sekarang kita akan langsung bikin aja. Let's go. Air blender. Alright, langsung kita jadi ini guys ya. Let's go, booster tank. Cuman ini oksigennya lebih boros, tapi kita lebih kenceng ya guys ya. Tapi nggak nambah oksigen ya. Kemarin ada yang bilang katanya, bang, tank-tank yang kemarin abang temuin itu oksigennya tambah gede 200-an gitu katanya ya. Cuman di sini aku belum bisa ya guys ya, karena kalau nggak salah itu masih fragment. Mana ya? Nggak ada ya. Nah, ultra high capacity tank ini guys ya. masih fragment. Dan kemarin aku nggak tahu nemunya di mana. Kalau nggak salah di tempat yang dalam itu ya. Oke lah, jadi udah. Aku akan bikin makanannya dulu, guys. Oke, sudah, kita akan langsung makan aja. Alright ya, udah 100 ya, udah enak nih. Dan sebentar guys, sebelum kita melakukan perjalanan, aku paling hati-hati nih, baterai coy. Baterai harus kita bawa ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja bubuk sih guys. Oh, kalau pencet sih tambah kenceng guys. Oke. Dari aku mau bubuk dulu ya kan. Karena ini udah malam, let's go, kita sleeping dulu. Alright guys, selamat pagi. Aduh, wah enak banget nih boboknya ya, nyenyak brother. Oke, sekarang kita akan langsung aja dong. Aku pintunya kakean guys. Kita akan langsung tempel-tempelin kendaraan yang kira-kira kita butuhin. Ini penting gak ya? Ini tuh kalau nggak salah tempat storage. Nah, tempat storage juga penting ya. Oke, let's go. Kita akan langsung masuk sini dan kita akan langsung tempelin deh guys ya. Aku nggak tahu sih apakah mau bawa semuanya atau enggak. Karena kalau misalnya kita bawa semuanya itu jadi lambat, brother. Sebentar, ini Ki. Nah, oke, sudah. Kalau misalnya kita pasang semuanya itu, aku takutnya kendaraan kita bakal lambat gitu loh. Oke, ini buat makanan. Oke, ya udahlah, kita tempelin semua lah. Agak pelan nggak apa-apa lah ya guys ya. Oke, kita tempelin aja. Let's go. Sudah. Gerbongnya ada 5 sekarang ya. Ini tempat fabrikator kita, tempat crafting. Kemudian di sini ada storage ya kan. Ini bakal kita kasih baterai saja di sini, dan di bagian sini bakal kita kasih minuman. Oke, sebenarnya tadi aku mau bikin obat guys ya, tapi penuh ya. Oke, kita taruh sini. Oke, jadi sini storage dan di bagian sini buat nangkep ikan. Lumayan sih buat makan-makannya sih. Dan di sini buat musik. Kemarin sih gak copyright ya kemarin ya. Gue setelin musik gak copyright. Dan ini ada tempat bobo ya guys. Oh ya guys, ya sebentar sebelum kita melakukan perjalanan, kalau nggak salah tuh ada kendaraan kita yang perlu direpair ya kan. Oke, kita repair terlebih dahulu. Nice, sudah, kita akan langsung berangkat aja. Let's go. Tempatnya mana ya? Sana kah? Oh, jauh banget ya nih guys. Belakangnya jadi susah banget dan kendaraan kita jadi pelan banget boy. Aduh, ini bisa ngenos sih, cuman boros listrik ini sih. Ya udahlah, kita mode pelan aja guys, santuy. Kita mode santuy aja ya, mode santuy menikmati alam, brother ya. Sumpah pelan banget coy. Itu 1000 meter, saya pelan-pelan. Astaga guys, itu kayaknya agak dalam sih guys. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak guys ya, satu gerbong itu ngurangi speed berapa gitu ya? Rasanya tuh terasa banget pelannya gitu loh. Kayak gitu menikmati hidup sekali gitu kan. Oke, itu kayaknya dalam banget deh, iya nggak sih? Oke. Oke guys, tinggal 900-an meter lagi. Dan kemarin guys, ya pas aku ngomongin tentang apa ya itu ya, tentang kayak layar kita itu kenapa pinggirnya ada sesuatu gitu. Itu kata kalian ada badan dari si Al-An. Al-An lah ya, kita panggil Al-An. Kata kalian seperti itu, apakah bener? Itu kalau misalnya beneran berarti kita harus cari kah atau gimana gitu. Oh iya guys ya, di sini rasa itu lama banget. Kayaknya rasa itu kayak jauh banget. Emang sejauh apa sih? Atau karena kita terlalu pelan kali ya? Atau kita anas aja guys ya. Ya kita anas terlebih dahulu. Cuman bensinnya itu loh, baterainya tuh guys cepet banget kurangnya. Tuh, 48 sekarang. Oke, udah bentar. Nah nih, kayak gini guys yang aku maksud nih. Kalian bisa lihat di layar gitu. Tuh, di kanan sama kiri itu ada kayak mengklur gitu. Kayak ada aura gitu loh guys. Nah itu kata kalian kemarin, di sekitar situ berarti ada badan dari si Al-An, kata kalian ya. Oke, tapi untuk saat ini karena kita belum ada misi untuk ke arah sana, jadi kita ikutin misinya dulu aja, yaitu ke Crash Escape Sinyal Galasia guys ya. Jadi ini juga kapal yang hancur gitu lah ya. Oke, let's go. Warnanya sudah mulai membiru ya kan. Dan saya tidak tahu ada apa di sini guys. Oke. Let's go lah. Dah bodo amat lah. Kalau misalnya ada yang brutal lah sekalian lah. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini aku paling males tuh kalau tempatnya dalam gini terus warnanya tuh biru semua kayak gini guys ya. Cuman kayaknya nggak ada apa-apa sih nih. Kayaknya. Tapi horor ya. Yuk lanjut. Udah tinggal 500 lagi. Oh, what is that? Ketemu ubur-ubur lagi kah itu? Oke guys, di sana ada ubur-ubur lagi tuh. Tapi ubur-uburnya beda dari yang kemarin ya. Ini kayaknya ubur-uburnya nyerang nih. Kayaknya yang ini beda guys, ubur-uburnya guys. Oke, please, kita datang dengan penuh damai. Kita datang penuh damai. Ya ubur-uburnya serem sih. Lebih serem dari yang kemarin sih. Tapi yang kemarin tuh gede guys ya ubur-uburnya. Kalau ini ubur-uburnya itu kecil-kecil tapi banyak banget. Ini topi dalan nih piye yo. Woi, hello. Permisi, saya mau lewat boleh ndak? Halo. Ubur-ubur banyak banget loh guys. Wih, ini naik nyerang. Kenapa mengembang? Oke, santuy. Aku yang ndak santuy. Oke, kita jalan aja guys ya. Kita jalan dengan damai di sini. Kita datang dengan damai, teman-teman. Jangan diganggu ya. Tapi mereka nggak gerak sih guys. Mereka cuma diem aja sih. Jalannya mana nih? Oke. Cuman aku nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya kita nabrak si ubur-uburnya nih guys. Apakah bakal mematikan mesin kita? Oke. Kayaknya sih aman ya. Aman ya, aman ya. Wah, aman, aman, aman guys. Itu ada yang gede juga di sana guys. Oke. Kita lihat-lihat sini dulu. Oke, itu nabrak nggak apa-apa, aman. Waduh, ada yang gede juga di sini ya. Isinya ubur-ubur semua, boy. Wow. Untung kita udah upgrade guys, kita bisa masuk sedalam ini guys. Mana sih tandanya? Di atas itu, boy. Oke, hello. Kurang. Kurang. Say guys. Waduh. Tiba-tiba sekarat kapalku. Untung aku lihat darahnya loh. Kenapa ya? Apakah kena arus listrik dari ubur-ubur ini? Oke. Serem sih guys, kayak ada mata gitu gak sih? Permisi. Saya baik kok. Saya datang dengan damai. Teman-teman, saya datang dengan damai, tidak mengganggu. Wow, apakah saya salah jalan, guys? Makanya aku salah jalan sih, iya gak sih? Iya gak sih? Aku salah jalan gak sih? Ya, aku salah jalan deh. Hello. Oh, untuk sana ada jalan tuh. Ini kayaknya gara-gara kendaraanku kepanjangan. Gara-gara kendaraanku kepanjangan nih guys ya, jadi kayak gini lecet-lecet. Oke, di sini ada jalan ya. Oke, mari kita kesini guys. Wow, what is this? Wah, kita bisa lewat sini. Nggak cukup. Nggak cukup. Seriously? Hah? Ini serius nggak cukup? Guys, kepanjangan nggak bisa masuk loh. Oke, berarti kalau kayak gini caranya kita perlu bawa bekal, guys. Kita minum dulu 2. Oke, kita perlu bawa bekal sih ini nih. Oke, minuman sudah, baterai ini kita bawa 1 aja cukup kayaknya. Oke, udah guys ya. Kemudian kita lepas dulu ini ya. Wow, gak bisa lewat. Oke, let's go. Katanya sini sih crash kapalnya, tapi nggak ada apa-apa loh. Halo. Gede banget cuy. Cara lewatnya piye iki? Bentar guys, aku kayaknya perlu nge-repair kendaraanku dulu. Oke, let's go. Kita lanjut lagi, guys. Katanya kapal rusak, tapi di sini nggak ada apa-apa, guys. Apa aku salah? Oke, kita ikutin aja ya. Ini kenapa banyak ubur-ubur di tempat sempit kayak gini sih? Oke. Kita bisa naik kah? Wah, aku terdiam guys. Oh, ada aku punya lampu. Oke. Kayaknya bener. Oh ya, bener guys. Bener. Oke, kita nemuin sebuah pulau again. Oke. Ayo guys, kita akan keluar. Let's go. Wuh, tempat baru kah? Oke, tempat baru boy. Kapal rusak. Mana kapal rusaknya guys? Crash Escape Sinyal Entrance. Di bawah loh. Oke. Wow, hello. Oke, kita akan jalan dulu, guys. Ini ada sebuah bangunan sih di sini. Mari kita kesini dulu. Oke. Esnya pada berjatuhan. Wow, what is that, brother? Ya, ini kita perlu center, guys, di sini, guys. Oke. Kapal rusak. Ini dia kapal rusak, guys, ya. Ini kapal rusaknya teman kita deh. Iya gak sih? Kayaknya iya deh, guys. Waduh, kita kedinginan. Saya kademen nih, piye. Guys, kademen, guys. Kita harus masuk bangunan. Kademen. Tolong, kademen. Oke. Excuse me. Oh my god. Tempat apa ini, guys? Kita akan lihat-lihat dulu. Siapa yang tinggal di sini ya? Oke. Kita dapat baterai di sini. Bisa naik ke atas nggak? Lewat mana nih naiknya? Sini kah? Oh ya bener, guys. Alright. Excuse me. Kita bisa scan nggak, guys, nih? Love room fragment. Oke. Kita bisa bikin bangunan yang lebih gede sekarang. Alright, kita masuk. Permisi. Anybody home? Apakah ada orang di sini? Jawab aku kalau ada. Kayaknya nggak ada deh, guys. Oke, kita scan semua yang kita perlu scan. Oke. Lumayan. Lubrikan buat apa ya? Oke, di sini ada PDA, guys. Sample extraction update. Oke. Ini apa lagi nih? Oke. Oke, ini ada isinya kah? Kosong. Wey, wey, I miss you. Ini dulu ya, guys, ya, poster ini dulu kupake di pintu tempat kita, base kita ya, di Subnautica pertama, coy. Ini bisa di-scan nggak? Ini kayaknya buat ngupgrade kendaraan deh. Nggak bisa ya? Oke. Excuse me. Aduh, nggak bisa masuk. Excuse me. Oke, nggak bisa kesini kah? Ini apa nih? What is this? Oh, apa ini? Hah? Apa tuh? Oke, kita scan aja. Coffee vending machine, kita scan juga. Oh iya, guys, ya, tapi di sini kayaknya semuanya kosong sih. Aku bahkan nggak bisa masuk ke sini loh. Oke, guys, kita akan kembali lagi. Let's go. Apa nih tadi? Ada yang bisa di-scan sepertinya. Power cell charge fragment, guys. Ini berguna banget, cuy. Akhirnya kita bisa nge-charge baterai kita yang gede. Oke. Kayaknya kita harus lanjut aja deh, lihat sini deh. Excuse me, ini kayaknya rontok deh ya. Jadi ada orang yang punya base di sini, guys, ya, dan base-nya itu rontok. Maybe. Oke. Belakangnya kosong. Cuman aku ada agak-agak curiga nih, jangan-jangan ada orang yang masih tinggal di sini, guys. Oke, kita ambil looting-lootingnya di sini. Let's go. Ada link nggak? Oke, nggak ada. Wow. Bawah itu ada jalan. Ada PDA lagi di sini. Spy Pengling. Spy Pengling. Pengling fragment. Kita bisa bikin robot kah, guys, sekarang? Spy Pengling. Iya, bisa bikin robot loh. Ring kit, silikon. Aduh, aku nggak bawa bahannya. Masa aku harus pulang dulu ya kan? Excuse me. Oke, ini belum ya. Oke, ini nggak bisa. Oke. Excuse me. Oh, what is this? Jackbox this. Oke, kayaknya buat musik. Sangat tidak penting sekali. Oke. Untung aja ke bawah sini, guys, ya, ada Snow Fox. Wow. Ini, guys, yang tunggu-tunggu, guys. Snow Fox Hopper Pad. Waduh, cuman Hopper Pad-nya doang ya, kayak buat nge-charge-nya doang ya. Oke. Dan di sini nggak ada lagi. Ya, aku kira itu Snow Fox-nya, guys. Ternyata itu cuman buat ngecharge-nya ya. Ya wis lah, nggak apa-apa. Yuk, kayaknya udah sih. Semuanya udah kita ambilin dan kayaknya di luar udah nggak badai lagi, jadi kita bisa santai. Oh, masih badai loh. Terus gimana nih ya? Oke, aku akan coba ke kapalnya lagi. Di sini. Udah sih ya, ini udah nggak ada apa-apa lagi sih. Monster apa tuh? What is that? Kaget aku, coy. Oke. Kita lihat-lihat dulu di sini. Apakah ada sesuatu yang menarik? Di sana ada kayak kotak-kotak. Ada monster-monster juga. Aku akan coba sedikit berkeliling, guys, ya di sini. Oke ya, kita akan coba minum. Nice. Aduh, kena damage. Makan ya kan. Oke. Mungkin kita akan ke arah gua sini. Karena gua pasti lebih aman ya guys ya, daripada kita jalan-jalan di luar. Oke. Oh, what is this? Kenapa di dalam es ada batu-batu berjatuhan? Hello. Aku curiga di sini ada sesuatu, guys. Mencurigakan gak sih? Oke. Di sana ada monster itu, nggak tahu monster apa itu, guys. Aku sampai terdiam tidak bisa berkomentar. Apa tuh? Ada yang bisa di-scan? Hah, apa tuh? Kayak ada yang bisa di-scan. Oh, kayaknya kita ini jalan terlalu jauh nggak sih, guys? Kayaknya iya deh. Oh, Snow Fox fragment. Oke. Bentar, berarti di sini tadi ada, guys. Ah, ini. Oh, bukan. Ini quartz. Di daerah sini tadi ada. Bentar. Oke. Berarti fragment Snow Fox-nya ada di sekitar sini, guys. Oke, bentar ya. Cuman ini kedinginan gimana ya? Oh, untung kita ada deket panas-panas ini sih. Nah, ini loh. Oh, blasting fan ini. Oke, kita lanjut lagi, guys. Hujan es batu lagi, nice. Gua akan coba kesini, guys ya. Ini kan damai kan ya? Oke, let's go. Ini monster apa ya, guys? Waduh, banyak banget cuy. Ada dua. Hello. Waduh, anaknya kah itu? Aduh guys, aduh kedinginan. Balik ke uap. Kedinginan. Oke guys, di sini aku nemu lagi Snow Fox-nya. Berarti misi kita buat saat ini nyari ini kah? Oke, kurang satu part lagi Snow Fox. Aku curiga deket-deket sini sih. Cuma ada monster ini loh guys. Iya. Oh no. No way. Tiba-tiba ngejar. Balik sih guys. Balik sih horor. Oke guys, di sini aku nemuin part terakhirnya ya guys ya. Oke. Jadi sekarang kita udah bisa bikin foxnya ya. Alright. Jadi fox itu bahannya apa ya? Kita lihat dulu ya di sini ya. Fox. Oh, ini guys. Titanium 2 lubrikan sama baterai. Udah gitu doang. Oke. Kita bisa bikin sih guys. Butuh titanium 1 lagi. Oke, kita akan turun. Gampang bahannya, coy. Oke, di situ ada makhluk itu lagi. Cuman kayaknya kita pakai fox bakal lebih gampang sih, guys. Buat menjelajah sih. Oh, ini ada lagi. Biasanya dapat titanium. Oh, what is that? Oke, bayangan doang ternyata. Sekarang udah bisa bikin nih, guys ya. Cuman kita akan coba ke kapal dulu ya kan. Oke, ntar kuliah dulu di sini. Cuman kalau misalnya kita mau kesini lagi itu kayaknya jalannya ribet banget ya guys ya. Atau mungkin kalian tahu bagaimana cara cepatnya untuk kesini guys. Kalau misalnya aku lihat-lihat kita buat kesini itu tuh ribet banget, harus turun ke bawah banget, kemudian kita masih digangguin sama ubur-ubur seperti ini. Oke, kita bisa lanjutin lagi, nice. Yuk, kita sekarang mau bikin Sea Fox-nya dulu guys ya. Sea Fox apa sih jenenge kendaraannya? Ya itulah pokoknya Fox-Fox itu ya guys ya. Ih, Oke, langsung aja kita bikin. Let's go. Mana ya? Ya harus pakai ini kah? Ya. Ya, pulang dong. 2 hours later. Hai guys, ya tadi tuh sebenarnya aku udah sempet pulang ke baseku yang di sana itu 1600 itu. Tapi setelah aku tes ternyata untuk membuat kendaraan itu kita hanya perlu menggunakan ini guys. Nah, astaga bro, saya udah jauh-jauh ke sana dan ternyata kita bisa bikin cuma dengan menggunakan seperti ini. Nice. Oke ya. Langsung dibikin di sini, brother. Ya ampun. Oke lah, cukup tahu aja ya. Aku udah bolak-balik, kirain wah harus bikinnya di tempat kendaraan gitu ya kan. Ternyata dia ada tempat untuk membuat sendiri ya guys. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ya pengalaman, brother ya. Oke, di sini kita bisa mewarnai. Waduh, udah lama banget nggak warnai ya. Ini kita warnain jadi warna apa ini? Aku pengen warna-warni cuy. Nah, aku pengen warna hijau. Waduh, hijau aja, hijau. Karena aku suka warna hijau, ya kita akan kasih warna hijau guys ya. Oke, interiornya kita kasih warna hitam aja. Nice. Kemudian namanya kita kasih Sopo guys. Motor salju. Aduh. Atau mungkin kan ada nama lain, bisa langsung tulis komentar ya guys ya. Oke, kita langsung down aja. Oke, udah. Nice, sudah. Nah, ini kita bisa naikin. Alright. Wow. Seru cuy. Oh my god guys. Seru cuy. Wow, I like it. Oh guys, aku akan kesini sebentar karena di sini tadi ada sesuatu. Nah, bener kan, ada kan? Lumayan lubrikan. Cuman saljunya gede banget brother. Ya ampun. Oke lah, jalanin ini tuh sih. Ini kok tebel banget sih. Kenapa sih kita tebel banget? Ini nyangkut waktu guys. Kayak aku rakyat tau apa-apa loh guys, sumpah guys. Tiba-tiba. Ya ampun, kok gini banget loh. Oke guys ya, kita taruh sini lagi aja. Nah, biar di charge, oke. Nah, sekarang bagus, ya kan? Bagus, kita sudah balik lagi ke sini dan udah selesai saljunya. Oke guys ya, jadi kira-kira seperti ini dulu. Kita sudah menjelajahi sedikit pulau ini. Cuman aku masih belum tahu ada apa aja di sini. Next time mungkin kita akan menjelajahi lebih dalam lagi guys ya tempat ini guys. Dan kita sekarang udah punya board Snow Fox. Dan ini kendaraan yang sangat mantap jiwa ya guys ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu. Dan kita mungkin bisa bakal ditemenin sama kendaraan kita ini buat berkeliling. Oke, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye. Fox, mantap lah.